jangan untuk subscribe, like, my YouTube channel. Tak lonceng biar ketinggalan video kita main di dunia. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Bunda mau nyobain, tadang, ini Nutri Cake. Jadi kayak brownies, buat brownies secara instan kayak gitu. Oke. Baik. Ini Hayu minta dibuatin. Iya, Dek. Ini. Oke. Jadi, ini ada petunjuknya, petunjuk cara pembuatannya di sini. Kita baca dulu ya. Ini kita taruh di mangkok itu ya. Tambahin 1 butir telur, terus sama 100 gram mentega cair sama 5 sendok makan air. Oke. Kita buka dulu. Oke. Bismillah. Ini juga baru pertama kali buat kayak gini. Jadi enggak tahu deh. Lihat bubuk. Oke, kita coba. Ini rasa coklat browniesnya. Kita masukkan semua. Wow. Tuh. Habis ya. Nih. Terus 1 butir telur. Oke, telur, mentega cair. Jadi kita cairkan margarin kira-kira sebanyak ini ya, segini cukup. Kita cairkan. Terus sama tambah 5 sendok makan air. 1 2 3 4 5. Kita aduk ya. Jadi ini tanpa mixer ya. Diaduknya pakai tangan aja. Kita aduk sampai merata. Nanti kalau sudah merata, terus dikukus. Tuh. Wow, kayak gini. Tuh. Ternyata hasilnya. Juga nggak tahu nanti kalau udah jadi besarnya kayak gimana tuh. Wah, lihat teman-teman, ini bisa buat rekomendasi bunda-bunda ya, kalau pas di rumah pengen buat brownies tapi yang cepet, yang instan, daripada beli kan bisa buat sendiri. Buat sendiri nggak ribet juga kayaknya nih. Tuh, wow, lihat ya kayak gini. Terus tuang di adonan yang sudah diaduk rata ke dalam loyang yang telah diolesi margarin. Oke. Oke, layangnya kayak gini, loyangnya kayak gini ya tempatnya. Kita kasih margarin dulu.
Oke Bunda, jadi adonannya sedang dikukus, jadi sekitar 30 menit ya. Kalau adonannya di oven itu sekitar 35 menit. Karena dikukus, jadi 30 menit aja. Oke, tunggu. Nah, ini hasilnya brownies instan. Gimana Dek rasanya? Enak. Coba rasa coklat. Ada yang rasa keju, Dek? Coba ya. Kayak gini. Tadi di keterangannya kan 35 menit. Terus tadi mah pas nyoba 35 menit masih kayak berupa adonan. Makanya tadi tak nyalakan lagi kompornya. Oke, open. Enak, Dek? Enak. Gak enak kok terus coklatnya. Ada coklat. Enak juga ternyata. Enak ya? Terima kasih, Mak. Gak enak emang dibuka semua. Enak kura. Enak adek? Ada yang rasa keju? Ada. Besok buatnya. Gak enak, itu gak enak. Gak enak, masih bakal semua. Tinggal tiga. Masih ada kok di belakang. Minum. Enak ya? Kata isi lumayan deh. Enak, kayak brownies Amanda deh. Masak. Cipin ya? Dibilang gak enak tapi buat saya semua. Nih. Dibilang gak enak tapi dimakan semua. Enak kan? Gak enak. Gak enak tapi dihabisin. Tuh, habis tuh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Nanti kita buat lagi brownies instan rasa keju. Ada Dek rasa keju, Dek? Ya Allah, anak aku lapar dah, Dek. Kasihan. Tadi suruh makan nasi enggak mau. Dadah, makasih ya teman-teman. Wassalamualaikum. Dadah, yuk. Hai.